Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel Service All Smartphone yang membahas tentang perbaikan handphone, install box ataupun dongle. Sudah lama selama satu minggu saya tidak upload karena sibuk. Kali ini saya mendapatkan kasus Xiaomi S2 YSL seperti ini yang kasusnya stuck recovery. Jadi di sini akan saya buatkan tutorial, namun saya menggunakan Sumsel Key. Cari yang cepat karena berhubung HP-nya posisinya juga ditunggu user di depan. Nggak usah lama-lama. Seperti ini, langsung kita test point. Untuk titik test point-nya di sini. Ini yang saya beri tanda ini. Setelah test point, kita buka Sumsel Key-nya. Seperti ini tampilan Sumsel Key. Masuk di tab Xiaomi di sini. Lanjut masuk Xiaomi Special di sini. Terus di sini pilih Fix Stuck Recovery S2 YSL, kita klik. Kita di sini pilih Redmi 2 YSL. Lanjut kita klik Start. Kita tunggu. Hasilnya down seperti ini. Coba kita hidupkan HP-nya. Apakah benar-benar down? Kita wipe. Oke. Okay. Kita reboot ke sistem. Kita tunggu hasilnya. Sambil menunggu, kita makan kemplang dulu biar nggak ngantuk.
Alhamdulillah HP-nya down sepertinya. Masuk ke MIUI 10. Namun ternyata ada miCloud-nya. Langsung kita eksekusi. Tapi kalau ini sementara sampai sini dulu tutorialnya. Ini miCloud-nya saya pisah karena biar nggak kelamaan. Intinya stok recovery down, nanti miCloud-nya saya buatkan video kembali. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.